lagi diet. Lagi makan, ini lagi bernostalgia dulu weekend. Waktu saya masih kecil, waktu kita nih masih kecil adik-adik saya. Diajak sama Pak. Oh, kamu udah ya belum ya? Barunya. Kasihan. Papa sama mama itu selalu makan seafood di Kaki Lima. Nah, ini jadi kita bernostalgia. Kemarin kita makan apa, Pak Ijan? Ya, kemarin makan. Kepalanya. Kemarin ayam. Kepala kambing. Ya. Terus mie acoy. Sekarang kita makan seafood. Seafood. Sukabumi, seafood. Besok makan sate. Ya, besok sate. Nostalgia ya. Nostalgia. Jadi ada sate. Jadi besoknya. Besoknya pingsan. Oke. Saya dilupakan dan bernostalgia seolah-olah kita masih punya orang tua. Ya, betul deh. Tuanya ini. Betul. Alhamdulillah. Tuanya tetap hadir. Karena memorinya ada. Jadi walaupun saya bukan siapa-siapa awalnya, tapi karena udah lama bareng Tete, bareng A, jadi apa? Udah seperti keluarga. Tukang sabu. Tukang sabu. Oke, bye. Sate ampla. Jadi malam ini saya lagi ketemu sama teman-teman SMP. Tilu tim SMP 2 kelas A, tilu SD. Sedang tilu SD Cikole barengan. Jadi ini gengan SD sekaligus gengan SMP. Udah pada tua semua. Tapi itu kelas ya. Jadi alhamdulillah dipertemukan lagi di tukang bubur Mang Apud, Mang Haji Apud, alhamdulillah 100% halal. Jadi kalau ke Sukabumi memang tempatnya bubur, segala bubur ada, salah satunya adalah bubur Haji Apud. Bagaimana, bagaimana merayu janda, ambil anaknya, ambil mamanya. Favorit saya judulnya Wajit Kelapa Ngora. Nggak tahu kenapa disebut Ngora itu muda. Jadi dia kelapa dicampur pakai ketan, terus dikasih sedikit gula, terus di kayak dibikin dodol lah gitu kali ya. Ini makanan kecil saya, warnanya selalu ada yang pink, hijau atau putih. So kalau makan ini rasanya saya mengingat kembali masa lalu saya, masa kecil saya. Enak deh pokoknya. Dan nggak semua toko punya. Jadi tadi aja sampai nyari-nyari, alhamdulillah dapat. Sukabumi memang menyenangkan. Muah.